ketiga, dan yang keempat, kita juga pendekkan lagi. Oke, kita mulai ya teman-teman. Jadi kita siapkan pisau sayat seperti ini. Saya akan gunakan. Dan bakalan bonsai ini saya program media air. Jadi akarnya sudah banyak seperti ini, sampai ini sudah mau tumbuh. Ini juga. Dan akarnya di dalam juga sudah banyak seperti ini. Oke, kita mulai. Jadi kita bersihkan bagian bawah dulu. Ini. Kita pangkas semuanya. Jadi dimulai dari pelepah yang bawah. Jadi yang kering-kering seperti ini bisa kita bersihkan dulu. Jadi buat teman-teman semuanya, ada yang mungkin biasa tebas batang, bisa tebas batang, tapi saya tidak merekomendasikan ya. Jadi biasanya bagi teman-teman pemula yang melakukan tebas batang itu terlalu ke bawah seperti ini, jadi kemungkinan nanti akan membusuk dan akan mati. Jadi amannya lakukan seperti ini ya teman-teman.
Nah, jadi seperti ini teman-teman, bisa memotong dari sini, nggak apa-apa, kita bisa langsung potong. Jadi saya akan tunjukkan. Nah, ini kan panjang, kita bisa langsung potong di sini, tidak apa-apa di sini ya teman-teman, seperti ini. Nah, jangan sayang-sayang ya. Jadi kita potong. Ini. Dan ini jaraknya antara pisau saya ya. Pisau saya ini setengah pisau, jadi kita kurangin lagi. Seperti ini. Kita kurangin lagi aja. Jadi usahakan lakukan pemotongan itu seperti tangga ya. Jadi pendek, terus agak panjang, terus di atasnya lagi seperti ini. Dan ini kan pelepahnya kan yang satu di sini. Kita bersihkan dulu. Nah, jadi ini juga sama persis seperti ini. Jadi jaraknya seperti ini juga, segini. Kita kurangin, jadi batasnya segini untuk menandain aja. Oke. Terus batasnya seperti ini, kita potong. Kalau susah kita belah lewat sini. Tidak apa. Nah, terus sampai sini. Biar lebih mudah. Jadi sini. Dan kita tinggal meluruskan aja. Kita rapikan ya teman-teman. Kita cari alurnya lagi. Nah, ini kan tadi pelepah yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat kita juga pendekkan lagi. Jadi daun yang ini tergores tidak apa-apa, karena nanti daun ini kita buang jika nanti sudah tumbuh yang baru ya teman-teman. Jadi seperti ini. Kita belah aja. Seperti ini.
Oke, selesai. Jadi seperti ini teman-teman. Kemudian nanti setelah ada pertumbuhan lagi, kita lakukan seperti sayap mawar. Jadi kita belah-belah. Ini dibelah-belah nanti, dan ini juga dibelah-belah. Kemudian di atasnya juga nanti, di atasnya, proses demi proses nanti akan menghasilkan daun yang kecil ya. Seperti itu cara saya melakukan proses pengecilan daun. Setelah ini saya menganjurkan buat teman-teman semuanya langsung menjemur di terik matahari. Jadi tujuan menjemur itu agar luka-luka bekas pisau tadi cepat mengering, seperti itu ya teman-teman. Karena luka-luka ini masih basah dan pasti akan mengundang hama-hama seperti semut, ulat, dan mungkin ada tikus juga yang bisa memakan tunas ini ya teman-teman. Jadi kita jemur dulu. Oke teman-teman, jadi kita jemur seperti ini kurang lebih 2 jam. Dan ingat buat teman-teman semuanya yang mungkin batoknya seperti saya seperti ini, batoknya terlihat seperti ini, sudah di amplas seperti ini. Jadi saat penjemuran jangan lupa memberi kain basah seperti ini, bertujuan agar batoknya tidak pecah. Seperti itu ya teman-teman. Kita balutkan seperti ini aja. Dan kita jemur selama kurang lebih 2 jam. Kita jemur selama kurang lebih 2 jam. Kita bisa menempatkan di tempat yang teduh. Kemudian hari selanjutnya kita jemur lagi 2 jam juga, kurang lebih 2 jam seperti itu. Dan jangan sampai terkena air hujan tentunya.